Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Khaidir membuka sosialisasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Khaidir menyampaikan sambutan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dani Sukma bahwa area pemukiman rumah yang tadinya tidak terdampak banjir, saat ini mengalami banjir. Hal ini terjadi akibat dari penurunan permukaan tanah. Di tempat yang sama, Ketua Subkelompok Geologi dan Konservasi Air Baku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Aditya Putra Brata menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta sosialisasi. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.